Ini kita panggil mereka makan ya. Pus. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik ya. Oke, untuk teman-teman, sekarang saya lagi mau TW ke jalanan seperti biasa memberi makan kucing-kucing telantar sehingga saya dan teman-teman semua dapat mengurangi rasa haus dan lapar mereka ya. Oke, untuk teman-teman, kalau misalkan saya sudah sampai lokasi akan saya update kembali ya. Ya, teman-teman. Karena ini misi kita berbuat kebaikan ya. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah saya sudah sampai lokasinya. Tuh. Kasihan banget mereka teman-teman. Di sini ada pondok ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hujan mereka bisa berlindung. Ini kita panggil mereka makan ya. Pus. Pus. Ini kita taruh sini aja teman-teman. Kita taruh sini. Pus. Ini kita hamparkan sini aja makanan mereka ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Kita taruh sini aja makanannya biar mereka semua bisa makan. Pus. Eh sini yuk. Makan sini sayang, makan. Pus. Eh nebak lahi, nebak lahi. Ini kita yang itu udah ngeong-ngeong nih. Kita kembali lagi ke sini teman-teman karena lokasinya cukup jauh dari tempat saya. Kita kasih kami minum dulu ya. Bahagia banget mereka. Di sana memang banyak tumpukan sampah, tapi belum berarti di situ banyak makanan buat mereka teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bisa berbagi rezeki ya, sehingga mereka bisa mendapatkan makanan yang layak. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman sahabat kucing, sekarang saya lagi kembali lagi ke TPS yang ada di sini. Alhamdulillah kucingnya lagi pada makan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa berbagi rezeki. Ini rezeki juga yang diberikan teman-teman sahabat kucing. Semoga apa yang diberikan teman-teman sahabat kucing akan menjadi amal jariah buat bakal nanti di akhirat ya. Amin. Dan semoga apa yang kita lakukan ini akan terus bermanfaat sehingga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing yang terlantar. Amin ya Allah, amin robbal alamin. Untuk teman-teman semua, salam dari saya Sahlan, sahabat kucing. Bye-bye. Pintar. Dia mengucapkan terima kasih.